terus nih, Pak. Masa sih? Gak bisa tidur ya? Kayak Vira dong, tidur terus ya. Sayang, tidur ya. Bu, kita tolong yuk. Ya. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kasihan mereka, Bu. Bu, polisi, Bu. Kita harus pergi dari sini, Bu. Ayo, ayo. Ayo, cepat. Pak, tunggu, Pak. Jalan panjang. Segera kirim ambulan secepatnya. Bu, tunggu, Bu. Aduh. Kenapa Ibu bawa bayi ini kemari? Kalau begini urusannya jadi gawat. Tapi, nih, Bu. Tapi, Pak, mungkin ini jawaban dari doa-doa kita selama ini, Pak. Kita kan selalu berdoa pada Gusti Allah agar Gusti Allah memberi kita anak. Iya, Bu. Tapi anak ini kan bukan anak kita. Ibu harus tahu. Pak, memang dia bukan anak kita. Tapi aku sudah menyayanginya seperti anak kita sendiri. Ya sudahlah, aku pusing. Sudahlah, Pak. Kita rawat saja anak ini. Orang tuanya kan sudah meninggal. Masa Bapak tega anak yatim piatu ini dibiarkan terlantar di jalan? Sayang. Cup sayang, 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 cup sayang. Sudahlah, Bu, bawa ke dalam. Kasihan anak ini kedinginan. Iya. Ayo. Saya turut berduka cita atas meninggalnya kakak Anda. Terima kasih. Terima kasih, Indri. Saya juga tidak menyangka kepergian Mas Wisnu dan Mbak Anita begitu cepat. Ini semua takdir Allah. Kita tidak bisa menolaknya, Pak. Iya. Lalu bagaimana dengan nasib Safira, Indri? Apa polisi sudah mendapatkan petunjuk? Belum, Pak. Polisi masih terus mencarinya. Tapi saya yakin kita bisa menemukannya. Iya. Mudah-mudahan saja dugaanmu benar, Dri. Iya, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, lihat, Ma. Sini, Ma. Akhirnya rumah ini dan seluruh isinya menjadi milik kita, Ma. Iya, Pak. Rumah ini jadi milik kita, Pak. Cukup, sayang. Dia yang sayang, ya. Entin, suruh bayi jangan pergi, ya. Dari tadi nangis terus. Nih, kalau perlu. Cukup, sayang, diam, ya. Sumpah mulutnya pakai bantal, biar diam. Ibu. Ma, sudah. Entin, cepat bawa dia ke dalam.
Iya. Mestinya kita buang saja anak sialan itu. Aku pusing tiap hari dengar tangisannya. Ya, sabar, Ma. Sabar. Kita harus menunggu sampai ia berusia 20 tahun. Karena di saat itulah kita baru bisa memaksa dia untuk menyerahkan semua harta warisannya pada kita. Anakku sayang. Sayang. Biasanya sarapan di meja makan. Gua tuh gak kayak lo ya.
yang bisanya cuma jadi parasit di rumah ini. Ini rumah gue. Jadi, gue bebas dong mau sarapan di mana aja. Rumah kamu. Apa kamu gak salah ngomong? Aduh, lo mau bilang kalau gue dan semua keluarga gue lah yang jadi parasit di rumah ini. Begitu maksud lo? Ampun, Tari. Ampun. Hei, dengar baik-baik ya. Kalau lo macam-macam di rumah ini, gue dan keluarga gue bakalan membuat hidup lo jadi lebih menderita. Ampun, Tari. Ya, sekarang cepat ambil sarapan gue ya. Cepat. Kamu menyiapkan sarapan ini untuk siapa, Vina? Ini untuk Tari, Mas. Tari ingin sarapannya di kamar. Ya. Permisi, Mas. Ini Tari, sarapannya. Bawa sini. Tari menyakitimu lagi. Sudah, sudah. Duduk. Ceritakan sama Bibi, ada apa? Kenapa, Bi? Kenapa aku harus jadi orang yang lemah? Kenapa aku selalu dapat hinaan dan cacian? Aku gak tahan hidup lagi, Bi. Aku gak tahan menerima semua penderitaan ini. Sabar, sabar ya Non, sabar. Non Vina sabar saja, ya. Sudah sabar, sudah. Sudah ya. Fir, kenapa? Muka lu jadi sedih begitu? Tahu Gun, perasaan gue tiba-tiba aja gak enak. Sampai gue pengen nangis. Mungkin lu terharu karena lu baru pertama kali makan ayam. Sialan lu. Gira! Gira! Sapira! Kenapa lu teriak-teriak orang gila? Nyokap lu tuh, nyokap lu. Nyokap gue? Kenapa nyokap gue? Nyokap lu diganggu anak buahnya mati ireng tuh. Kalau kesana, Fir, Fir, tunggu Fir. Sini lo. Mana anak lo yang sok jagoan itu? Mana? Panggil. Kurang ajar. Ibu. Ibu, gak apa-apa. Gak apa-apa. Awas. Hei, tunggu. Gotong ibu gue dulu. Apa lo? Lo pada mau main keroyokan lo? Boleh. Siapa takut? Capira, hentikan! Hentikan, Gunter!
Nggak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Safira, hentikan, nak. Kamu kan anak perempuan. Nggak pantas berkelahi seperti laki-laki. Ibu. Vina! Vina! Ada apa, Tante? Lihat baju ini. Kamu yang gosok, kan? Bukan aku, Tante. Sini kamu, ya. Pasti kamu yang merusak bajuku, kan? Ya, ayo, cepat, Bu! Nyonya! Lihat kamu! Jangan ingin campur! Siapa kamu? Ngaku! Ayo, ngaku! Bukan! Nyonya! Sudah, Nyonya! Ayo, cepat, ngaku! Ada apa ini? Ada apa ribut-ribut? Itu! Dia merusak pakaianku! Dan pembantu sialan ini, dia berani-beraninya membela Safina! Siapa dia? Sudah! Malu kalau Andre dengar! Andre? Iya. Andre kesini? Andre datang kesini mau ketemu dengan Safina. Ayo. Eh, cepat rapikan diri kamu. Jangan sampai Andre melihat aku menyiksamu. Sakit. Ya, sudah lah, Pak. Nanti, Nak. Sudah. Ayo bangun, Nak. Ayo. Selamat malam, Pak Tama. Selamat malam, Pak Andre. Gimana kabarnya, Pak? Baik. Ibu gimana? Baik, Pak Andre. Baik. Safinanya di mana? Sebentar lagi dia turun, Pak. Ditunggu aja. Ayo silakan duduk. Iya, silakan, Pak. Selamat malam, Om Andre. Oh, itu dia. Aduh, anak tante yang cantik. Sini. Ayo, salam dulu sama omnya. Ayo, sayang. Sini, sayang. Ayo, nak. Kenapa wajahmu merah, Safina? Seperti bekas tamparan. Mana? Oh, ini karena mencoba make up baru, Pak. Setelah itu alergi. Iya kan, sayang? Iya, Tante. Benar, Pak Andre. Di rumah ini tidak akan ada yang menyakiti Safina. Iya, syukurlah kalau begitu. Ini cek 15 juta untuk keperluan kamu selama sebulan. Kalau kamu butuh sesuatu, cepat hubungi saya, ya. Ayo bilang terima kasih. Terima kasih, Om. Iya, iya. Oke, Pak. Bu, saya permisi dulu. Oh, iya. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih ya, Pak, ya. Iya. Om. Jaga dirimu, ya. Selamat malam. Selamat malam. Kurang ajar. Cuma dikasih 15 juta. Mana cukup segini? Sini kamu. Kalau dia kesini lagi, kamu minta lebih dari ini. Tiga kali lebih dari ini. Ngerti kamu? Ngerti. Safina. Mas Riza, ada apa, Mas? Kamu mau pergi belanja, ya? Bagaimana kalau Mas yang ngantar? Tidak usah. Ayo. Aku gak mau ngantar. Sudahlah, Mas. Biar Mas yang ngantar. Ayo. Tidak, ayo. Mas. Ayo. Aku bisa sendiri, apa-apa. Kok. Biar Mas yang ngantar. Ayo. Mas. Ayo, sudahlah, duduk. Safina. Sia. Mama. Ngapain kamu godain dia? Hah? Kamu suka sama dia? Oh, Mama. Dia itu adalah sepupuku. Jadi mana mungkin aku menyukainya, Ma. Mama harap ucapan kamu itu betul. Kalau tidak, dan kalau kamu benar-benar suka sama dia, Mama tidak akan segan-segan menguliti kamu. Ngerti kamu? Iya, Ma. Thank you.
Fir, lu kenapa? Ngelamun aja kayak ayam mau bertelur. Gue bingung, Gun. Akhir-akhir ini gue sering kali dihinggapi perasaan. Setahu gue, dari lahir lu tuh memang udah aneh tau. Gue serius, gak bercanda, tolong. Oke. Coba sekarang kita duduk aja dulu. Nah, sekarang lo ceritain ke gue. Gue bingung sama perasaan gue, Gun. Pasti lo gak bakalan percaya kalau gue cerita. Tapi sumpah mati disamber geledek. Belakangan ini gue sering ngimpi didatengin orang mirip gue. Ah, lu gak usah khawatir, Fir. Karena yang namanya mimpi itu cuma bunga tidur, oke? Okay? Hah? Ma? Mama? Ma? Ada apa sih, Pak? Sini dong, Ma. Tuh, ganteng kan, Ma? Foto siapa ini, Pak? Itu foto Mahendra, Ma. Putranya Mas Johan. Mas Johan ingin sekali menikahkan putranya itu dengan Safina, Ma. Ganteng banget, Pak. Buat aku aja ya, Pak. Aku juga mau nikah sama pemuda ganteng ini. Maaf, sayang. Kamu kan belum saatnya untuk menikah. Apa? Sudah, kamu kok cemberut begitu? Oh ya, Pak. Terus apa keuntungan kita kalau kita menikahkan Safina dengan pemuda ini? Ya jelas pasti banyak dong, Ma. Mama kan tahu sendiri, Mas Johan itu kan seorang miliuner. Dan sudah barang tentu dia akan memberikan mas kawin yang sangat banyak. Bagaimana? Boleh. Safina, kemari, nak. Ada apa, Om? Begini, Safina. Mulai sekarang, kamu harus mempersiapkan dirimu sebaik mungkin. Karena besok, akan ada yang datang untuk melamarmu. Tapi saya belum mau menikah, Om. Sini kamu. Dengar. Mau tidak mau, kamu harus menuruti semua perintahku. Karena di sini kamu tidak berhak mengatur dirimu sendiri. Ngerti kamu? Cepat pergi ke kamar. Cepat. Agak lama. Sana cepat. Udah, Pak. Sekarang coba Papa hubungi Mas Johan ya. Oh indahnya pemandangan, oh indahnya pemandangan, pesisir pantai Nusantara, hiunya melambai, ombak mendesir-desir, menambah oh indahnya hari ini. Anak setengah baya penuh canda dan tawa, mereka bergembira, aduhai asyiknya.
melambai, ombak mendesir-desir, menambah oh indahnya hari ini. Sisir pantai Nusantara, nyiurnya melambai, ombak mendesir-desir, menambah oh indahnya hari ini. Sisir pantai Nusantara, hiunya melambai, ombak mendesir-desir, menambah oh indahnya hari ini. Mas, bangun, Mas. Hei, serahkan semua barangmu. Cepat, handphone dan dompetmu. Mana? Apa-apaan ini? Jangan banyak bacot. Ayo, serahkan atau lehermu aku tancap. Oke. Cepat! Hei! Jangan coba-coba menengok. Hitung sampai 10 atau kamu aku bunuh. Satu, dua. Ngapain lu balikin? Lawan dia. Ayo lawan dia. Iya. Ini daerah dia. Ayo cepat. Ayo. Terima kasih. Boleh dong, gue minta bayarannya. Iya. Jakarta ini kan nggak ada yang gratisan. Iya. Cuma segini? Ini sih cuma buat makan di warteg. Jadi maunya berapa? Terserah lo, asal jangan segini. Ini baru oke. Thank you ya. Gila. Baru kali ini gue ngeliat preman yang cantik kayak begitu.
Apa kabar, Mas? Baik. Mahendra. Bayu. Sampai. Mari, Mas. Kita lihat calon mas. Oh, iya. Mari, silakan. Ma, panggil Safina, Ma. Iya. Bagaimana, Mas, perjalanannya? Safina, sini sayang. Sini. Iya. Kamu harus tunjukkan senyum kamu. Senyum. Ayo, ini tante kenalkan. Ini anaknya. Ini Mas, sini sayang. Ini Safina. Ini Om Johan. Kenalkan. Dan ini tante Johan. Siapa namanya? Safina. Oh iya, ini tante. Safina. Dan ini Mahendra. Mahendra. Safina. Ayo, silakan duduk. Ayo, silakan. Waduh, mana ini minumannya, Ma? Oh iya, Entin. Nah, Entin. Safina cantik ya. Gak sabar ya. Safina, ayo ambilkan minumannya. Safina. Safina. Bagaimana, Mas? Iya. Lewat jalan biasa kan, Mas? Oh iya. Seperti biasa. Kasih omnya dulu ya. Terima kasih. Dan terima kasih. Enggak apa-apa. Maafkan Vina, Nak. Enggak apa-apa. Vina memang suka ceroboh. Enggak apa-apa, Tante. Ini cuma air teh. Cuci juga hilang kok. Basah saya. Maaf, Mas. Gimana, Nak Indra? Untung. Sini. Tante. Kamu mau merusak perjalanan ini ya? Ya. Ampun, Tante. Sakit. Bagaimana, Pak? Tamunya sudah pulang? Sudah, Ma. Mereka semua tampak kecewa. Dan semua ini gara-gara gadis brengsek ini. Dia patut disalahkan. Om kecewa padamu. Badanmu kenapa berkeringat seperti ini? Hah? Sakit. Sakit, Bu. Sakit? Di mana yang sakit? Tangan, punggung, semua sakit, Bu. Sudahlah, tenang. Kamu hanya terbawa mimpi. Sudah, tenang. Ma? Orang rumah sedang keluar semua, Mas. Apa Mas memerlukan sesuatu? Aku tak perlu apa-apa. Sini, kamu sudah mengobati luka-luka kamu ya? Biar aku yang mengobatinya ya. Sini. Kasihan kamu, Vina. Kedua orang tuaku selalu menyiksamu sehingga kau babak belur begini. Tanya. Sudah sejak dulu aku menyukaimu.
Nggak mungkin. Kamu tidak sabar. Kesedihan ini tidak ada orang lain yang tahu. Ayo, buka. Ayo. Buka. Ayo, Sofina. Lexan, jangan lari. Hai, berhenti. Berhenti kamu, Lexan.
brengsek. Fir, bentar, gua ada yang lupa. Lu tunggu sini sebentar ya. Bentar aja ya, bentar. Woi, mau kemana lu? Wah, sialan tuh cowok. Iya, kemana sih? Hah? Buset, Pak Ireng. Aduh. Brengsek. Ah, kemana tuh anak? Gue ditinggalin lagi. Hei! Jangan lari kamu! Berhenti! 2 minggu lagi Safina umurnya 20 tahun, Pak. Kayaknya kita udah bisa maksa dia untuk nyerahin seluruh hartanya sama kita. Ya kan, Pak? Kamu benar, Ma. Tapi kita juga harus mencari cara bagaimana supaya kita bisa mengelabui si Andre pengacara sialan itu. Stop. Itu. Ada apa sih, Ma? Itu kan Safina tuh. Mana? Ngapain dia di situ, Pak? Nggak tahu. Yuk. Ngapain kamu di sini? Siapa kamu? Apa-apaan kamu? Dadah kamu seperti orang gila begini. Berani lo sentuh rambut gue, gue gampar lo. Kurang ajar sama tante, ya? Kamu kenal lo? Kalau lo berani nyentuh gue, gue abisin lo. Lepaskan. Dasar anak kurang ajar. Ayo pulang. Ayo, Pak.
Ada yang pingsan. Tolong. Mbak, bangun. Ada apa, Pak? Ada apa ini? Ada apa ini? Enggak tahu nih kenapa. Ada apa? Mbak, tolongin dong, Mbak, makan tumbuhan. Tolongin. Hah? Fira, mikir-mikir, Fira. Fira, ya ampun, Fir. Lu kenapa, Fir? Emangnya kenapa sih, Mbak? Tahu, tiba-tiba jatuh. Fir, Fira, Bu, Ibu, cepat buka pintunya, Bu. Ibu. Iya, iya. Ya Allah, Safira, kenapa? Saya sendiri nggak tahu, Bu. Saya menemukannya di jalan. Ayo masuk. Iya, iya. Ya Allah, Safira, bangun, nak. Nak. Guntur, apa yang sebenarnya terjadi pada Safira? Kenapa tangannya penuh luka begini? Kelihatannya, Bu, Safira habis berkelahi dengan seseorang. Safira, dok. Alhamdulillah, dia bangun. Sayang, di mana ini? Tenang sayang, kau ada di rumahmu. Rumahku? Tidak, ini bukan rumahku. Fira, tunggu dulu. Lu jangan banyak gerak dulu, lu masih capek. Aku mau. Lu mesti istirahat. Jangan pukuli aku. Jangan pukuli aku. Fira, tenang sayang. Tidak ada orang yang menyakitimu lagi. Tenang nak, ibu akan selalu bersamamu. Tenang sayang. Ayo, istirahat dulu. Ayo sayang, ayo Guntur bantu. Ayo, ayo. 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 Lu istirahat aja dulu, Fir. Kalau Mama dan Papa sampai tahu Safina kabur dari rumah, aku bisa dikubur hidup-hidup. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Iya, aku harus pergi dari rumah ini sebelum aku dikuburnya hidup-hidup. Ayo, ayo masuk. Apaan sih lo? Gak usah diseret, gue juga udah masuk. Brengsek! Kampret lo! Didi! Gile! Buset! Wah! Gile bener! Sumpah! Rumah lo bagus bener! Pasti mahal! Dasar anak kurang ajar kamu. Hei, Nenek Lampin. Belum kapok-kapok juga lo ya. Gue tajam. Dasar anak kurang ajar. Kamu sudah benar-benar kelewat batas. Kamu harus diberi pelajaran supaya tahu sopan santun pada orang tua. Gampang mukul orang.
lagi. Mending lo berdua sekarang pergi dari sini. Iya, iya. Daripada gue bikin babak belur lagi. Iya. Ayah, taruh nih baik-baik. Kalau gue perlu gue ambil lagi. Iya, iya, iya. Pergi. Iya, iya. Norvina hebat. Iya, hebat Norvina. Bisa ngalahin Tuan. Ayo Norvina ceritakan pada Bibi dari mana dapat keberanian. Iya, betul Nan. Alah, sudah. Ayo ceritakan di kamar saja. Ayo. Kasihnya. Ayo duduk. Non, dari mana Non dapat keberanian melawan Tuan dan Nyonya? Bos Bibi, Bibi kaget sekali karena Non berani sekali melawan Tuan dan Nyonya. Selama ini Non gak pernah berani. Selama ini Non cuma ikhlas dan pasrah menerima hukuman dan pukulan dari Nyonya, ya kan? Mana ada orang sebego itu mau dipukul? Dina gitu aja. Mamang kaget. Dia lawan apa? Tapi Non Vina kerang bingung ya, Ibi ya? Bingung? Ini ngapain? Ini kayak orang bingung. Kagak apa-apa. Sudah, sekarang Non Vina tidur dulu ya. Tidur, ya, non, tidur dulu. Udah malam. Sudah malam. Bibi ke belakang dulu ya. Sudah ya. Ayo, ayo. Dah. Aneh. Vina. Emang siapa sih Vina itu? Kok mereka semua nganggap gue Vina? Mudah. Mendingan gue nikmatin aja semua ini. Jarang-jarang gue jadi orang kaya. Sudah bangun? Sarapan dulu ya, biar kamu cepat sembuh. Ibu sudah siapkan sarapannya. Vira. Ibu. Dina. Bensin banget sih. Sini nak, ayo makan dulu. Tolong geser. Ayo, ini makanan enak loh. Tante bikinin buat kamu. Ayo sayang, silakan. Woi. Siapa suruh kalian duduk di sini, ha? Lu pikir gua mau makan sama meja bareng kalian? Yang ada gua nggak bisa makan. Ngeliat muka lu pade, gue juga enak. Hah,
mendingan lu pada makan di dapur. Itu baru tempat yang pas buat lo. Apa, Fit? Nape? Lo gak mau? Hah? Biar tante sama Tari makan di belakang. Ayo sayang, ayo cepat. Woi! Mau kemana? Hah? Gue kan belum selesai ngomong. Ada apa lagi, nak? Mintin! Mang Ujang! Iya, Non? Sini! Duduk! Duduk situ! Ayo duduk! Temenin gua makan! Hah? Ayo duduk! Ayo duduk! Duduk situ! Heh! Nasi! Nasi taruh situ! Taruh di situ dong, ah! Mulai sekarang, rumah ini lo pada yang beresin. Bintin dan Mang Ujang yang bakal ngawasin lo. Kalau lo nggak bisa ngerjain pekerjaan rumah, gue nggak segan-segan ninjung muka lo. Ngerti nggak? Iya. Pergi. Habisin. Cepetan. Makan. Fir, gimana kabar lo? Lo baik-baik aja kan? Maaf, apa saya kenal Abang? Hah? Sejak kapan lu panggil gua Abang, Fir? Lu selama kena obat kali? Atau kepala lu kepentok sesuatu? Mana gua lihat. Maaf, tapi saya benar-benar gak kenal sama Abang. Udah Fir, udah. Mending lu jangan bercanda lagi. Ah, sekarang lu ikut gua. Ayo. Udah, Fir. Lu jangan bercanda lagi. Masa baru pertama kali lu ke tempat beginian? Tapi ini benar, Bang. Saya memang baru pertama kali ke tempat ini. Tunggu. Lu Fira, kan? Fira? Bang, itu dia, Bang. Itu orangnya. Lu siap-siap, Fir. Siap-siap apaan, Bang? Lu jangan bercanda lagi, Fir. Kalau kita bertingkah, nyawa bisa melayang di tangan Betireng. Ayo. Tapi aku gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya lu muncul juga ya. Eh, Betireng, ngapain lu jauh-jauh kesini? Lu kebelet kangen sama gue, ha? Kampret lu, gebukin. Iya. Oh!
Terima kasih, Pak, atas pertolongannya. Iya. Baiklah, nak. Kami permisi dulu. Mari. Mari. Terima kasih, Pak. Mari, Pak. Terima kasih, Pak. Pulang dulu, ya. Iya. Apa ini? Kenapa kalian yang melakukan ini semua? Gue yang suruh. Nak Vina? Nak Vina, Nak Vina. Gak usah sobek deh lo. Lo gak mau dong ongkang-ongkang kaki lo. Sementara bini dan anak lo bekerja keras. Makanya itu, gue udah siapin kerjaan buat lo. Sorono, bersihin mobil di depan. Apa? Kenapa? Lo gak mau? Ikat pinggang semalam masih lo taruh kan? Iya. Om akan bersihin mobil-mobilnya. Halo? Oh, Mas Johan. Iya, Mas Johan. Apa? Mas Johan mau mengundang kami semua makan malam. Oh iya, bisa Mas Johan. Kami pasti bisa datang. Ya. Terima kasih sebelumnya loh, Mas. Iya. Yo, mari. Nak Vina, nanti malam kita diundang makan malam sama Mas Johan. Kamu mau ikut? Tentu dong. Kalau masalah makan, gue pasti ikut. Bagus kalau begitu. Non Vina, sebelum Non Vina pergi ke rumah Pak Johan, Non Vina harus tampil cantik. Yang ini juga jelek. Ah, jelek juga. Ini apa-apaan sih? Assalamualaikum. Coba lagi, Pak. Ayu, Mas. Selamat malam. Malam, ini kami juga ajak Safina. Oh ya, Mbak Yu, ini untuk Mbak Yu. Aduh, pakai repot-repot, nggak apa-apa. Ayo, Mas, Mbak Yu, Safina. Ayo. Ayo, Vina. Wah, indah sekali ya. Kalau lampunya nyala semua. Ini tolong disimpan dulu ya. Ayo, silakan. Vina, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ayo. Silakan. Pak, Hendra, tamunya sudah datang. Lagi ganti ya. Baju kali, Mbak. Iya, mungkin. Pak. Saya datang. Hahaha.
Iya, iya. Ayo silakan. Sudah silakan. Lama nih kita nunggu Mas. Iya, ayo 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 dimakan. Iya, iya. Sia. Kenapa dia mesti duduk di samping gue? Akhirnya kita bisa ketemu lagi di sini. Hari yang indah. Celaka. Sebelum semuanya terbongkar, gue harus cepat pergi dari sini. Saya permisi dulu ya ke belakang. Oh iya, iya. Iya. Vina, mau kemana? Mau ke toilet, Tante. Tapi sayang, toiletnya bukan di sana, tapi di sana. Di belakang sini, Vina. Ayo, makan lagi, Mas. Ayo, mari. Sial. Selamat, selamat. Kenapa gue tadi? Tunggu. Safina, asal kamu tahu, sebenarnya saya sudah lama menantikan pertemuan kita ini. Tapi kenapa kamu sekarang mau pergi begitu saja meninggalkan saya? Safina.
seorang diri. Aku sungguh bahagia, aku sungguh-sungguh aku bahagia. Aku pun oh ikut bahagia, aku sungguh-sungguh ikut bahagia. Lega hatiku lega, aku punya teman yang sejati. Berdua denganmu aku betah, siang malam denganmu aku betah. Ajak kamu di sini aku betah, kalau dekat kamu oh aku betah. Aduh, sedang apa nih? Kelihatannya mesra sekali. Ayah, ibu. Nitama, sepertinya perjodohan kita berhasil. Betul, Mas. Iya. Mereka berdua sudah saling suka. Iya kan? Iya nih. Mereka berdua malu-malu kucing, lihat saja. Iya, iya. Ayo. Kenapa lu gak kayak Vira yang gua kenal? Alhamdulillah, panasnya udah turun. Mas, apa Mas pernah lihat gadis di dalam foto ini? Tidak. Makasih ya. Aduh. Mbak, apa pernah lihat gadis di dalam foto ini? Enggak tuh, Mas. Mbak, pernah lihat gadis ini? Enggak kenal. Makasih ya. Gua dulu. Sorry bos. Ini Bang. Ya. Bang, numpang nanya, Abang pernah lihat gadis ini? Kenal? Kenal. Ini musuh bebuyutan gua ini. Ya. Benar bos. Jadi, Abang kenal dengan gadis ini? Kenal. Oh, musuh bebuyutan Abang. Abang bisa antar saya ke tempat tinggalnya? Urusan gampang, yang penting ini nih. Doku. Beres. Yang penting doku. Ini Bang. Ayo ikut gua. Ayo. Kenapa Bang bangun? Gak apa-apa kok, gue cuma pengen bantuin lo kerja. Sini. Safina? Bukan, namanya bukan Safina, tapi Safira. Lalu siapa lelaki yang bersamanya itu? Oh, itu Guntur, sahabat sejak kecil Safira. Safira. Udahlah, lu tuh udah capek lagi. Oh ya, apa nyokap lu gak nyariin seharian lu di rumah gua? Aku udah minta izin sama ibu untuk merawat abang. Sekarang
Abang tunggu di sini. Aku akan menyiapkan sesuatu untuk Abang. Nah, sekarang Abang makan dulu. Dari kemarin kan Abang belum makan. Sini-sini. Mending lu sekarang ikut makan sama gue, ya? Enggak, Bang. Ayo, makan. Kalau lu gak makan, berarti gue juga gak makan. Ya? Makan. Ah, pinter. Sekarang gue yang makan, ya? Sabina, brengsek, siapa sih lo? Ganggu orang tidur aja. Apa kamu lupa siapa aku? Apa kamu lupa kejadian beberapa hari yang lalu? Jadi apa? Ngomong yang jelas dong. Bikin gue pusing aja. Dia bukan Sabina. Ya, aku yakin dia bukan Sabina. Safira! Brengsek! Kok dia tahu nama gue? Bagaimana ini, Pak? Sampai kapan anak brengsek itu menyiksa kita? Sabarlah, Ma. Papa juga lagi bingung memikirkan masalah ini. Kok ya tiba-tiba si Safina itu berani lo melawan kita? Dia itu bukan Safina, Pak. Ma! Maksud abang? Kok abang bicara begitu? Itu kenyataannya, Tari. Dia itu bukan Sabina, Ma. Dia itu Safira, Pa. Safira? Berarti kemarinnya Sabina. Dari mana kamu tahu? Itu kenyataannya, Ma. Dia itu memang kembarannya Sabina. Karena saya menyelidikinya sendiri. Dan Sabina yang asli saat ini berada di Pondok Rangon. Celaka. Jadi kembarannya Sabina masih hidup, Ma. Jika Andre sampai tahu kejadian ini, akan membuat kita semakin susah menguasai harta mereka. Lalu bagaimana, Pak? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memaksa agar si Sabina mau menyerahkan seluruh hartanya pada kita. Baru setelah itu, kita habisi keduanya. Tapi bagaimana caranya? Ini bukan hal yang mudah. Aku tahu, Pak. Siapa yang bisa membantu kita? Yaitu Mat Ireng. Non? Non Vina? Non Vina? Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan untuk menghentikan niat jahat Tuan dan Nyonya? Ya, aku ingat Pak Andre. Hanya dia orang satu-satunya yang bisa menolong aku. Kenapa pasang gue jadi aneh gini ya? Kenapa gue terus-terusan mikirin Safira? Jangan-jangan gue suka lagi sama dia. Pusing. Kalau gini terus gue bisa gila. Gue harus ngomong sama dia kalau gue suka sama dia. Iya. Fira. Bang Guntur. Lu keluar sebentar ya. Ada sesuatu yang mau gue bicarain. Ada apa, Bang? Gue tahu. Pernyataan gue kali ini bisa ngerusak hubungan persahabatan kita. Tapi gue gak bisa memendam perasaan gue sendiri. Kalau
kalau gue suka sama lo. Jadi tolong biarin gue belajar untuk mencintai lo. Lu kok diem aja sih, Fir? Lu senyum-senyum aja, berarti lu mau nerima cinta gue dong? Hah? Sumpah lu? Cinta melekat ke dalam hati, hai hai. Kala cinta bersambut, hatiku jadi senang tiada terkira. Hai hai, melambung tinggi rasanya hati saat kau terima cintaku. Hai hai, ku merasa dunia seakan milikku. Hai, kala cinta bersambut hatiku jadi senang tiada terkira. Hai hai, melambung tinggi rasanya hati saat kau terima cintaku. Hai hai, ku merasa dunia seakan milikku. Hai, cinta melekat ke dalam hati. Hai hai, bersambut hatiku jadi senang tiada terkira. Hai hai, melambung tinggi rasanya hati saat kau terima cintaku. Hai hai, ku merasa dunia seakan milikku. Hai, cinta melekat ke dalam hati. Hai hai. Bersambut hatiku jadi senang tiada terkira. Hai hai, melambung tinggi rasanya hati saat kau terima cintaku. Hai hai, ku merasa dunia seakan milikku. Hai, cinta bersambut hatiku jadi senang tiada terkira. Hai hai, hai hai.
Selamat pagi, Om. Pagi. Tumen kau datang pagi-pagi. Pasti ada masalah penting yang ingin kau bicarakan. Ah iya, benar, Om. Ini menyangkut masalah anak asuh Om, Safina. Oh ya. Oh ya, Om dengar kalian menjalin hubungan ya. Betul. Selamat, Om. Ya. Selamat. Terima kasih. Iya. Yeah. Tapi begini, Om, keadaan saya sekarang. Bapak, ada seorang wanita mencari Bapak. Di mana? Di sana, Pak. Mari. Ah iya. Ayo. Gawat, Tuan Andre. Tenang, Bi, tenang. Ada masalah apa, Bi? Tuan dan Nyonya Tama berencana membunuh Non Safina dan Non Safira. Tapi Safira kan... Begini, Tuan, ceritanya panjang. Tapi kita harus secepatnya ke Pondok Rangon menemui Non Fina sebelum semuanya terlambat. Begini, Om, sebaiknya pakai mobil saya saja. Ayo, ayo, ayo. Kau mau membantu ibu. Karena berkat bantuanmu, hari ini ibu untung banyak. Gara-gara cowok aneh itu, gue gak bakalan bisa ketemu pangeran impian gue. Iya. Sayang. Apa sih? Lu? Apa? Gue? Gue kenapa? Lu gak kenal sama gue? Bukan, tapi... Gun! Gun! Celaka, Gun! Kenapa? Celaka, Gun! Hah? Lu ada di sini, Fir. Jadi siapa yang diculik anak buahnya Mbak Tirang tadi? Apa? Iya, nyokap dan orang yang mirip banget sama lu diculik sama anak buahnya Mbak Tirang. Itu pasti Safina. Tunggu dulu, Fir. Tunggu dulu. Siapa lagi itu Safina, Fir? Aduh, gua jadi bingung nih. Gua juga nggak tahu. Tapi yang penting kita harus nyelamatin nyokap gue dulu. Din. Din, iya, iya. Lo sekarang hubungi polisi segera. Gue pinjam motor lo, oke? Okay? Oke. Cepet. Ayo, cepet. Ayo, Fir. Om, itu Safina, Om. Iya, iya. Ayo, kejar. Tanda tangan nih, cepat, ayo, mari tanda tangan nih. Fina, mau tanda tangan dia? Enggak, aku lebih suka mati daripada aku harus menandatangani surat ini. Kalau kamu tidak mau tanda tangan, berarti kamu lebih suka mati. Tapi sebelum kamu mati, kamu akan melihat bagaimana ibumu ini akan mati. Jangan, dengan cara yang sangat mengerikan. Jangan. Lihat! Lihat! Jangan, Om! Jangan! Cukup! Jangan, Om! Jangan! Jangan, Om! Baik. Jangan. Cepat tanda tangani surat itu, karena kamu tidak punya pilihan lain. Atau kamu akan melihat wanita ini akan mati. Jangan. Tanda tangani. Baik. Baik. Akan aku tanda tangani. Tapi jangan sakiti ibuku. Aku mohon. Aku mohon, Om. Baik. Tunggu. Thank you.
bisa. Ibu gak apa-apa? Gak apa-apa anakku. Safina. Safina. Fira. Kamu Safira. Kamu Safina. Kamu Safina? Kamu Safira? Bukan. Aku bukan Safina. Aku Safina. Aku Safira. Siapapun kamu, saya akan tetap mencintai kamu. Kamu juga sama kan? Sambut hatiku jadi senang tiada terkira. Hai hai, melambung tinggi rasanya hati saat kau terima cintaku. Hai hai, ku merasa dunia seakan milikku. Hai kala cinta bersambut hatiku jadi senang tiada terkira. Hai hai, melambung tinggi rasanya hati saat kau terima cintaku. Hai hai, ku merasa dunia seakan milikku. Hai, cinta melekat ke dalam hati.